Kawan-kawan, kita bertemu lagi dalam rancangan Majalah Moral. Saya Isabel Evans. Dan saya Natasha Wu. Kami berdua sekarang ini sedang berada di Putrajaya, pusat pentadbiran Kerajaan Malaysia dan juga antara mercu tanda kebanggaan rakyat Malaysia sebagai lambang negara kita sedang pesat membangun. Bukan itu saja, lokasi ini dipilih kerana selain menjadi tumpuan para pelancong tempatan, ia juga menjadi tarikan istimewa pelancong luar negara. Ya, tempat ini sering dipenuhi oleh orang ramai tidak kira kaum, agama atau bangsa. Lebih-lebih lagi pada musim cuti sekolah. Saya pasti ramai yang tidak akan melepaskan peluang untuk melawat ke sini. Apabila berada di sini, saya berasa bangga menjadi anak Malaysia. Ya kawan-kawan, kita diamanahkan untuk menjaga kemakmuran negara yang kita kecapi kini. Bak kata orang tua-tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lihatlah pembangunan tanah air hasil daripada generasi terdahulu. Ha, kita sekarang sebagai generasi baru harus bertanggungjawab menjaga negara kita. Kita juga patut berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin yang telah bersusah payah meletakkan Malaysia ke tahap sekarang ini. Bukan senang nak mencapai tahap ini. Sesungguhnya, kita perlukan semangat, usaha dan sikap amanah yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Sikap amanah merupakan satu sikap yang perlu diterapkan dalam diri setiap orang dalam semua peringkat. Seseorang yang mempunyai nilai amanah akan menampilkan sikap bertanggungjawab dalam apa sahaja tugas yang diberikan sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Kita sebagai pelajar boleh mempraktikkan nilai amanah bukan sahaja di rumah. Di sekolah pula, kita mungkin dipilih sebagai bendahari persatuan atau juruwang dalam koperasi sekolah. Kita mesti menguruskan hal ehwal kewangan dengan baik dan tidak menyalahgunakan wang yang diamanahkan kepada kita. Apa yang saya faham, nilai amanah ni perlu ada pada setiap orang untuk membina keyakinan pada orang lain lah. Macam kata kalau dia berhubung dengan orang lain, macam kata kalau dia berjanji dengan orang lain, eloklah dia pegang amanah tu dan tunaikan ataupun kotakan janji dia. Kita kata kalau dia punya duit ke, dia perlu bayar balik ke duit tu untuk pegang amanah tu. Dan kita kata kalau dia minta sampaikan salam ke, minta sampaikan duit kepada orang lain, dia minta untuk buat demikian supaya ada keyakinan orang terhadap dia lah. Jadi orang dia akan rasa yakin untuk menyuruh dia buat lagi lah dalam masa yang akan datang kan. So dia lebih kepada membina keyakinan untuk seorang lah. So kita lebih yakin orang tu kalau kita rasa orang tu amanah, kita kena beryakin orang tu. Sikap amanah tu satu-satu sifat yang mesti dilahirkan dari hati. Pasal bila kami dari pengalaman bekerja di bank, sikap itulah yang paling penting sekali. Pasal ia mengenai kewangan orang ramai. Jadi bila mereka simpan duit atau mereka tanya perkara tentang masalah kewangan, kami dapat menerangkan perkara-perkara seperti itu semua. Baiklah kawan-kawan, kali ini kita bersama dengan seorang artis popular tanah air. Beliau ada pandangan tersendiri mengenai sikap amanah dan jujur. Pada Fazli, sikap amanah ini adalah bersangkut paut dengan mana apabila kita diberi tanggungjawab, diberi tugas, kita melaksanakan dengan penuh perasaan jujur pada diri, jujur pada insan yang menyuruh kita berbuat kerja dan juga jujur dengan persekitaran kita. Kerana Fazli percaya kalau sesuatu itu perlu dibendung,
perlu ada satu pagar yang lengkap di sekeliling remaja, di mana pagar ini perlu banyak lapisannya. Bukan hanya apabila mereka berada di rumah, tetapi sebaik saja dia melangkah keluar daripada rumah, ada juga perlu dibendung oleh rakan-rakan sendiri ataupun mungkin acquaintance ataupun kenalan mereka sendiri. Sebab itu Fazli percaya mereka yang membendung, yang perlu membendung sikap ketidakjujuran ini supaya menyuntik semangat amanah kepada remaja ini, perlulah ada di sekeliling remaja itu sendiri. Tidak kira sama ada mereka tua, sebaya ataupun mungkin yang lebih muda. Kerana Fazli merasakan bahawa mereka yang bergelar rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, perlu ada sikap untuk tolong-menolong, sikap menegur, sikap menepuk bahu kawan yang tersilap. Jadi kesan utamanya apabila kita tengok adanya sikap tidak aman ini, sudah tentu masyarakat itu sendiri akan gugur keutuhannya, di mana masyarakat sendiri akan tidak ada perasaan percaya lagi. Mereka akan hilang rasa hormat sesama individu, dan akhirnya apabila mereka berniaga, berdiskusi, mereka cuba membentuk satu komuniti, mereka gagal dan akhirnya runtuhlah institusi yang bergelar masyarakat yang berjaya. Ya kawan-kawan, itulah pandangan ringkas dan benas yang sempat kami rakamkan. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa semua golongan remaja seharusnya bersikap amanah dan jujur sama ada di dalam atau di luar sekolah. Sikap yang tidak amanah ini juga boleh menjejaskan prestasi kita sebagai pelajar dan menjadikan kita sebagai insan yang tidak bermaruah. Justru itu saya ingin menyeru kepada semua golongan remaja supaya bersikap jujur dan amanah demi keutuhan negara yang berdaulat. Sekarang kami berada di Dataran Putra. Sungguh seronok berada di sini. Tak sangka pula, pemandangan kat sini memang indah dan menakjubkan. Kalau kawan-kawan nak tahu, Putrajaya merupakan pusat pentadbiran kerajaan Malaysia. Jangan lupa ya kawan-kawan, di samping kita berhibur menonton, renung-renungkanlah mesej dan iktibar yang cuba kami paparkan sebentar lagi. Mungkin ada yang boleh dibuat panduan dan pengajaran dalam kita melalui kehidupan seharian kita. Betul tu Isabel. Untuk tidak membuang masa lagi, paparan sketsa pada minggu ini ialah tentang nilai moral perkembangan diri yang memperkatakan perihal sikap amanah. Kawan-kawan, siapa yang boleh terjun paling jauh, kita lawan. Cepatlah cakap, apakah hadiahnya? Dalam sangkar aku ada 2 ekor ayam. Hadiah ayam seronok tu. Mari kita bertanding sekarang. Piton, kenapa kau bagi ayam tu dekat pintak? Kau diamlah. Jangan masuk campur hal aku. Bukankah ayah suruhkan jaga ayam itu untuk dimasak malam siang nanti? Kau diam. Jangan bucuhkan rahsia. Kalau kau bucuh, terus aku kerjakan kau. Ramak, pintak. Tolong pulangkan ayam tu. Kenapa kau janji nak bagi kami kalau kami menang? Aku belagak saja. Soalannya, ayam tu dah terlepas. Lari ke hutan. Kita masuk hutan, tahan jerat. Barulah ayam tu masuk perangkap. Betul tu, aku setuju. Mana ayam aku siko ni? Sama, kau nampak tak? Manalah aku tahu. Kan tok kata pitun yang menjaga, tanyalah dia tok. Dama. Pitun. Oi nak. Enak. Mana pitun? Kenapa kau diam? Tapi pitun kata jangan cakap. Pedulikan dia. Beritahu aku sekarang mana pitun. Pitun dia pergi dekat hutan. Kenapa dia masuk hutan? Pitun dia nak jerat ayam. Maknanya ayam sudah terlepas. Kita, Damak, marilah kita balik. Aku setuju dengan kau. Hari dah lewat. Sekejap lagi gelap dalam hutan ni. Baik kita balik. Kalau kena marah, aku akan mengaku tidak jujur. Tidak bercakap benar pasal ayam tu. Aku yakin kalau kita bercakap benar,
mesti orang tua kita boleh memaafkan kita. Mari Piton kita balik. Ayah! Ha, Piton. Apa kamu buat di sini? Sebenarnya saya yang salah. Saya janji nak bagi ayam tu kalau siapa yang menang. Kamu tahu ayah perlukan ayam tu? Saya tahu. Saya yang salah. Saya minta maaf. Sudahlah tu, Piton. Aku tahu kamu ikhlas dan minta maaf. Aku dengar tadi kamu sudah insaf. Sudahlah tu. Marilah kita balik. Apa khabar para pelajar semua? Semoga kamu semua berada dalam suasana ceria dan gembira di samping keluarga tersayang. Baiklah, sempatkah para pelajar menonton cerita moral kita sebentar tadi? Seronok rasanya bukan dapat berkenalan dengan seorang rakan baru dari perkampungan orang asli. Pernahkah para pelajar melawat ke mana-mana perkampungan orang asli di negara kita? Jika belum, mungkin semasa cuti sekolah nanti, para pelajar boleh mengajak anggota keluarga melancong ke situ. Ya, para pelajar, dalam cerita moral kita pada kali ini, kita diterapkan dengan satu pengajaran yang menarik, iaitu kepentingan mengamalkan nilai amanah dalam kehidupan seharian kita. Nilai amanah ini juga merupakan satu daripada 12 nilai dalam bidang berkaitan dengan perkembangan diri dalam senarai nilai-nilai moral yang para pelajar pelajari. Baiklah, mari kita lihat dahulu maksud nilai ini. Amanah bermaksud sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Ini bermakna, sekiranya kita diberikan sesuatu tugasan atau tanggungjawab oleh seseorang, kita mesti melaksanakan tugasan tersebut dengan sepenuh hati tanpa menyeleweng supaya orang akan percaya kepada kita. Jika kita melakukan tugasan yang diberikan dengan sambil lewa atau bersikap secara acuh tak acuh sehingga tugasan tersebut terabai atau tidak disempurnakan, maka orang lain akan hilang keyakinan terhadap keupayaan kita. Mereka tidak akan mempercayai kita buat selama-lamanya. Dalam cerita tadi, kita telah melihat bagaimana kawan kamu Piton tidak bersikap amanah terhadap tugas yang diberikan oleh bapanya, Tok Batin, untuk menjaga dua ekor ayam bagi majlis sewa. Piton secara tidak sengaja berjanji dan memberikan ayam dalam jagaannya sebagai hadiah bagi pemenang dalam pertandingan antara kawan-kawan. Apabila dia sedar akan tindakannya dan ingin mendapatkan semula ayam-ayam tersebut, kawan-kawannya memberitahu bahawa ayam tersebut telah terlepas dari sangkar. Piton yang berasa serba salah sepatutnya memberitahu perkara yang sebenar kepada bapanya, tetapi dia takut berbuat demikian. Kawan-kawannya pula tidak menyokong Piton yang ingin bercakap benar. Akibatnya, Piton terpaksa melalui banyak kesulitan untuk cuba mendapatkan semula ayam-ayam tersebut. Akhirnya, Piton terpaksa mengakui perkara yang sebenar. Dia menyesal kerana tidak bersikap amanah sehingga hampir kehilangan kepercayaan bapanya. Jadi, para pelajar, dalam kehidupan seharian, kamu akan menghadapi pelbagai situasi sama ada di rumah, di sekolah atau di luar yang memerlukan kamu bersikap amanah. Sebagai contoh, sekiranya kamu terpaksa menjaga rumah semasa ketiadaan ibu dan bapa, kamu seharusnya menumpukan sepenuh perhatian dalam kerja-kerja rumah seperti menyiram pokok bunga, mengunci pintu rumah dan sebagainya. Jika kamu mengabaikan tanggungjawab tersebut, maka kamu akan kehilangan kepercayaan ibu dan bapa. Di sekolah juga, kamu mungkin dilantik sebagai bendahari persatuan atau juru jual di kedai koperasi. Kamu harus menjaga wang yang diamanahkan kepada kamu dengan sebaik mungkin dan tidak membelanjakannya. Jadi ingat, sikap amanah sangat penting supaya kita dipercayai dan diyakini oleh orang lain. Sehingga berjumpa lagi. Salam sayang dari cikgu kepada semua. Selamat sejahtera dan jumpa lagi. Kita bertemu lagi kawan-kawan. Ha, bagaimana dengan kisah sketsa tadi? Menarik kan? Tentu kawan-kawan dapat pengajaran daripada sketsa tadi. Kali ini kita dalam segmen bercerita pula. Melalui segmen ini, kita akan mendengar kisah teladan dengan gaya dan kreativiti oleh rakan kita sebentar nanti.
Apa pula kisah kali ini? Mungkin berkait rapat dengan isu kita pada minggu ini. Mari kita sama-sama saksikan. Cerita pada episod kali ini adalah Memerang Diberi Rasuah. Pada suatu hari, seekor monyet bergayut di dahan dalam sebuah hutan. Kawasan hutan itu di bawah pemerintahan Raja Memerang. Tiba-tiba, monyet itu ternampak seekor tempua dengan sarangnya. Lebih baik aku musnahkan sarang itu, kata monyet. Tempua merayu kepada monyet, menyatakan jangan musnahkan sarang saya. Tetapi tidak diperdulikan oleh monyet. Akhirnya, monyet memusnahkan sarang itu. Tempua berasa sangat marah terhadap monyet. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tahu monyet itu nakal. Oleh itu, ia menghadap Raja Memerang untuk membuat aduan. Ada hal apa, tempua? Tanya Raja Memerang. Tuanku, sarang saya telah dimusnahkan oleh monyet. Saya tidak tahu sebabnya ia berbuat demikian. Saya tidak melakukan apa-apa kesalahan terhadapnya, kata tempua kepada Raja Memerang. Benarkah begitu? Kata Raja Memerang. Berdasarkan cerita itu, nyatalah monyet bersalah. Oleh itu, Raja Memerang pun mengarahkan agar monyet datang ke mahkamah. Monyet pun tidak meragu-ragu dan menurut perintah Raja Memerang untuk datang ke mahkamah. Tempua membawa segala buah-buahan kepada Raja Memerang untuk memberi sebagai hadiah. Ia tahu monyet pasti akan dihukum dan ia pasti akan menang dalam pertarungan ini. Ia meletakkan buah-buahan itu di kawasan yang berdekatan dengan takhta raja. Monyet pun membawa hadiah kepada Raja Memerang juga. Ia tahu yang ia berasa bersalah kerana memusnahkan sarang tempua itu. Tapi ia tahu ikan merupakan kegemaran Raja Memerang. Oleh itu, ia pun membawa seekor ikan yang besar. Tidak berapa lama kemudian, Raja Memerang pun tiba. Apabila hendak duduk di atas takhta, ia mendapati buah-buahan yang banyak di atas lantai. Ia pasti buah-buahan itu adalah daripada tempua. Sekarang, saya ingin mulakan perbicaraan hari ini, kata Raja Memerang sambil memakan buah-buahan sedikit demi sedikit. Apa yang sebenarnya telah berlaku? Tanya Raja Memerang lagi. Sarang saya dimusnahkan oleh monyet, kata tempua dengan penuh yakin. Setelah mendengar kata-kata tempua itu, monyet pun bergegas dan meletakkan seekor ikan yang besar itu di belakang Raja Memerang. Sebelum tuanku menjatuhkan hukuman ke atas saya, silalah pandang sekeliling. Raja Memerang pun pandang sekeliling. Dan ia mendapati seekor ikan besar di sebelah belakang taktanya. Ikan kegemaranku, fikir Raja Memerang. Ia faham akan maksud monyet. Aku mesti tolong monyet kerana hadiahnya terlalu baik. Kini tibalah waktunya untuk menjatuhkan hukuman. Sekarang aku hendak jatuhkan hukuman. Tempua bersalah kerana membuat sarang di tempat monyet lalu, kata Raja Memerang. Monyet tidak bersalah, kata Raja Memerang lagi. Kamu dibebaskan. Tempua berasa sangat kecewa dengan keputusan Raja Memerang ke atasnya yang tidak bersalah. Ia berasa sangat sedih. Sementara itu, monyet pula melompat dan pulang dengan penuh senyum dan gembira sekali. Hadiah yang besar boleh mengubah hukuman ke atas sesuatu kesalahan, kata tempua dengan penuh kecewa sekali. Baiklah kawan-kawan, saya akan menunjukkan beberapa kepingan pecahan gambar untuk kawan-kawan meneka sendiri siapakah tokoh kita pada minggu ini. Beliau mula menceburi bidang bowling semenjak di bangku sekolah rendah lagi. Beliau pernah menyandang gelaran olahragawati negara sebanyak beberapa kali. Beliau banyak menyandang gelaran juara di peringkat dalam negara mahupun antarabangsa. Beliau ialah Shahlin Zulkifli. Kawan-kawan, etika pelajar cemerlang turut merangkumi akhlak dan kepribadian tinggi. Bagaimanakah untuk memastikan kita mempunyai akhlak itu? Ya, kita hendaklah menjauhkan diri daripada kegiatan yang dapat merosakkan imej dan masa depan kita.
dan perasaan kasih sayang dalam diri boleh dijadikan sempadan untuk mendisiplinkan diri kita agar kita merasa ada kawalan daripada pihak lain. Seperti berbuat jahat akan memalukan keluarga, menjatuhkan nama baik sekolah dan merosakkan diri sendiri. Justru itu kita bersama dengan pakar motivasi, Profesor Madya Dr. Fazil Cik Din. Nilai kejujuran yang ada di dalam diri kita adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga kepada seseorang individu itu sendiri. Kenapa ianya berharga? Kerana dengan kejujuranlah maka kita dapat membeli kepercayaan dan juga rasa hormat daripada orang yang lain. Jadi daripada sini, apakah itu apabila kita cakap tentang kejujuran, adik-adik sekalian? Baik, kalau kita lihat, kejujuran adalah merupakan keupayaan seseorang manusia itu sendiri. Diri kita sendiri untuk nak mengawal diri dan mengarahkan diri kita ke arah melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang lain. Bagaimana kita nak melakukan baik melalui kejujuran ini ada dua perkara, iaitu dengan menyatakan kebenaran dan yang kedua dengan melakukan keadilan. Apabila kita menyatakan kejujuran kita melalui perkataan yang benar dan juga melakukan dengan keadilan, maka kita akan menjadikan diri kita sebagai seorang yang jujur. Itu yang perkara. Baik, kalau kita lihat adik-adik pelajar, kenapa kejujuran ini penting di dalam kehidupan kita seharian? Sesungguhnya kejujuran ini memang kita perlu. Kerana sebagai seorang manusia kita ada personality, kita ada sahsiah. Apa itu personality? Personality adalah merupakan rupa diri kita. Bagaimana kita nak mempamerkan diri kita kepada orang yang lain. Kalau kita nak mempamerkan diri kita kepada orang yang lain, apa yang kita kena buat adalah kita kena ada kejujuran. Kerana kejujuran adalah merupakan salah satu daripada ciri personality yang sangat baik. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kenapa kejujuran itu penting? Kejujuran penting kerana ia dapat memberi satu hubungan yang sangat baik antara diri kita dengan orang yang lain. Kalau kita jujur, orang akan membalas dengan keyakinan kepada kita. Kerana keyakinan yang diberikan, maka kita juga akan memberi rasa hormat. Maka wujudlah hubungan saling hormat dan saling percaya, mempercayai. Bagaimana kita nak menjadi seorang yang jujur? Nak menjadi seorang jujur, adik-adik, pertama kita mesti melihat bahawa kejujuran ada ciri-cirinya. Apakah ciri-ciri kejujuran? Di dalam kejujuran, satu perkara yang paling penting, kita mesti melatih menyatakan kebenaran. Bagaimana nak menyatakan kebenaran? Mesti melalui hati yang benar. Dan hati yang benar datang daripada pemikiran yang benar. Bermakna seorang yang benar mesti mempunyai pemikiran yang benar, perasaan yang benar dan kata-kata yang benar. Kita mesti latih diri kita daripada hari ke sehari. Selepas kita menyatakan kebenaran, maka kita kena menyatakan pula keadilan. Bagaimana keadilan? Keadilan yang kita nyatakan mestilah keadilan yang berteraskan kepada apa yang diperlukan oleh semua kaum. Bermakna kejujuran tidak hanya dimiliki oleh satu kaum saja. Kita tidak boleh satu kaum saja jujur manakala kaum lain tidak jujur. Di sinilah yang pentingnya, kita mesti melatih diri kita untuk nak menyatakan kejujuran. Dan sila amalkan kejujuran ini di rumah dahulu. Kemudian barulah bawanya ke sekolah dan juga kepada tempat, masyarakat dan sebagainya. Bagaimana dah paparan pada minggu ini, kawan-kawan? Untuk pengetahuan kawan-kawan, sambil kawan-kawan berhibur, setiap paparan isu, bercerita atau sketsa merupakan subjek yang terkandung dalam sukatan pelajaran untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Jadi mudahlah bagi kawan-kawan untuk memahami setiap mata pelajaran yang cuba kami paparkan. Kami akan berusaha untuk menjadikan mata pelajaran pendidikan moral lebih menyeronokkan dan menjadi mata pelajaran kegemaran kawan-kawan. Betul tu. Tapi ingat, jangan pula kawan-kawan mengabaikan mata pelajaran kerana mata pelajaran sama pentingnya untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Baiklah, kita hampir ke penghujung rancangan. Kita ulas sedikit tentang pembangunan di Malaysia ni. Tak sangka ya, Malaysia ni mampu menjadi tumpuan pelancong antarabangsa? Ya, lagipun maklumat untuk membangunkan Malaysia belum habis lagi tau. Wawasan 2020 merupakan seruan kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berstatus maju menjelang tahun 2020. Jangan lupa ya kawan-kawan, pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama bersama kami dan rancangan kegemaran kawan-kawan majalah Moral.